Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Dan sekarang kita mainkan lagi. Kok gue jadi lupa namanya, Niamian ya. I forget it. I forgot. I mean. Oke, jadi kata dia masih banyak ini. Banyak mesin di mana-mana. Dan ini adalah bakal jadi ending dari akhir dari game ini gitu. I have to find the spirit of bridge right. Gue harus mencari apa dari bridge right. Oke. Jadi gila si Giskanya sekarang jadi dewasa terus megang pedang ya kan epic. Apa tuh yang merah-merah? Tanamannya kah? Oh iya betul, tanaman yang itu. Jadi tanaman-tanaman ini adanya dari yang robot-robot itu by the sky Cecil Quick. Demi itu katanya demi langit katanya dia kelihatan lemah. Follow me, I will use what power I have to help you. Gua akan menggunakan kekuatan gua untuk menolong lu. Oke. Okay. The Cloven Climb. Cloven apa ya? Wow, lihat kok kalian lihat di sono. Itu udah ada kayak sungai air beracunnya itu loh. Bukan air nuklir atau apa ya, gua ngerti. Karena bunyinya sama kayak nuklir sih, tak 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 ada gitunya itu tuh. Kan nuklir kalau kita main game-game nuklir terus kita pakai alat katanya pendeteksi nuklir itu ya kayak begitu bunyinya kan. Oke, dikasih kekuatan apa kita? Enggak spoiler gua, sorry. Yeah, we could stay from change your form options. Oke. Okay. Oh, kita bisa jadi rusa. Oke. Okay. Nice. Aku jadi rusa. Kita bisa lari lebih kencang katanya dengan menjadi rusa. Oke. Okay. Return to Bright Ride Inn. Kembali ke Bright Ride Inn aku atau ke penginapan Bright Ride. Oke. Okay. You can change shape anytime you in your option. Lu bisa ganti bentuk lu kapan aja di option. Oke. Okay. Nah, kemarin gua ceritain rusak di sini gitu loh videonya. Oh, kita kembali ke penginapan ya. Gue lupa. Padahal gue udah tamat, belum lama kok. Oh, kita ke atas kah? Wow, penginapannya penuh dengan ini rumput-rumput ceritanya. Di atasnya kalau kalian lihat. Dengan tanaman-tanaman tumbuh ini hancur. Kayak buat lampu atasnya itu ya. Cuma dia pakai lilin modelnya. Wow, atapnya udah gak ada. Atapnya udah gak ada. Hancur gitu ya. Oke, okay, let's go. Tapi yang anehnya lampunya masih bertahan. Kalau kalian lihat sebelah kiri. Gua agak maklum karena ini game indie itu. Back at the all we have to run in the sun and collect honey root. Ingat gimana ketika kita ngambil honey root katanya. Gua agak maklum sih sama game ini karena ini game indie gitu kan. Jadi pasti ada banyak kekurangan. It's time to climb the tower. Ini waktunya kita untuk memanjat tower. Sipit, I need you power once again. Gua butuh kekuatan sekali lagi. Oke. Okay. Tower mana towernya? Oke, gua jadi orang dulu gua yakin. Karena kita perlu naik ke batu ini. Alright. Apa dia bawa senjata pedang apa tombak gitu loh. Kalau tombak enggak pas gitu loh kalau memang hanya untuk satu tangan. Kali biasanya dua tangan kan. Oke, nah sekarang kita bisa ini. Kemarin gue bingung ini apa gitu kan. Ternyata ini bukan glitch ya. Ini modelnya kayak pijakan. Jadi loncat ke sini. Dan ini pijakan sebenarnya. Jadi gue pas kemarin ngakak apaan kata gue ini gitu kan. Ternyata itu pijakan. Yang kemarin itu gue kira oh ini lompatnya kok ada glitchnya bawahnya ada oranye-oranye gitu kan. Bingung gue. Ternyata itu pijakan. Oke, awas. Udah langsung ke sini. Ya udah ngapain gue situ. Alright. Kita manjat hoop. Gokil turun ngapain.
Alright. Nice. Nice and easy. Easy and nice. Oke. Goki lompat, Bambang, bukan cuma jalan, tuh kan. Untung aja jatuh. Disengaja mungkin sama developer dikasih kayak begitu biar kita nggak terlalu jauh ada pun jatuh gitu kan. Di bawah kayak kayak pijakan itu. Pijakan biru itu. Ini mana nih? Oh, sana. Oke. Nyampe juga. Ini 3 level, masalah 3 level atau 3 tingkat. Jadi kita harus pinter-pinter cuy gitu. Oh, bukan bukan bukan. Ini dulu masalah. Ah, bukan, ini dulu ya. Oke. Oke. Nice. Oke, kita lompat ke sini. Iron Man. That Ember Sentinel power of the tower, oke. Kekuatan api dari Pak itu ya towernya. It's time to jump, jump, jump. Ini waktu untuk lompat, 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 lompat katanya. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa tuh. Hop. Kita harus ke sana ngancurin tower ya. Ayo dengan lompatan ini. Lompatan terus pukul. Oke. Okay. Nah, kemarin gua kira glitch ternyata bukan, emang alat kayak bantu aja gitu. Dan gua salah besar, cuy. Untung enggak ada kekuat. Aduh. Enggak nyampe. Oke. Okay. Duduk, duduk. Allah. Ini susah cuy. Sesari gua gini. Ya Allah. Oi, lompatnya ke sono. Musuh apa itu? Alright. Jir darah gua. Gak boleh lewat tentangannya. Kalau tentangannya lu kena racun. Model kayak kena racun. Oke. Okay. Come on. Kok gak bisa gitu loh. Sial. Mungkin gua dari sini kali ya nyerangnya. Kalau kita ngikutin arah putarannya mungkin kita susah. Alright. Selesai. One down. Satu udah jatuh atau satu selesai. Jir itu gua sulit banget buat ininya. Oke. Okay. Berhasil cuy. Time to climb the next part of the tower. Untuk majar ke bagian tower selanjutnya. Oke. Okay. The jump pads have limit but they'll get the pathway up. Oke. Okay. Oke. Okay. Namanya jump pad atau pijakan lompatan sebetulnya. Jadi dia punya limit atau punya batasan. Biasanya kalau limit itu lebih ke arah batasan waktu ya. I don't know. Ya biasanya enggak juga sih. Oke. Okay. Terus
Oke, pijakannya pada naik semua. Ke atas, upward. Oke, hop. Jatuh. Gue tuh kangen game-game kayak gini gitu loh. Maksudnya petualangan-petualangan kayak gini. Ini kan istilahnya grafiknya mungkin grafik PS2 gitu mungkin ya. Oke. Apa gue terlalu jauh gak sih layarnya? Ini kayaknya jauh banget ya. Tahu, biarin aja deh, gini aja dulu. Gue takut nanti videonya rusak lagi kayak kemarin. Mual banget gue ngulang dari awal ya, serius. Ini gak salah merah, merah itu bener ya, coba kita lihat. Yap, betul. Oke. Alright, yang ini. Oke. Kok ini nggak ada? Nah. Oke. Titit. Aduh, kepencet lagi. Oke. Sip. Bisa the power grid that will be good helps intention. Oke. Okay. Empat lagi siap-siap. Wow, disturb the power of grid that will be good helps intention. Oh, masih ucapannya tadi, sial. Yang gua beda lagi. At the top of where the spirit is close. Oke. Okay. Oh, dengan hancurnya tower ini spiritnya jadi bangkit by the sky. Demi langit. It's swallowing up earth itself. Gua segera menghancurkan itu. I have to take it down. Oke, okay, jam to reach the score. It's core, intinya inti dari itunya, kekuatannya soalnya. Core. This won't work. The jump pads won't get me height enough. Jump pad gak bikin gua jadi lebih tinggi. Oke, okay, so. Oh, oke. Kita ke sana. I need your help again, Spirit. Gua butuh bantuan lagi, Spirit. Jauh banget. I need the ball of light to reach that machine. Gua butuh kekuatan terbang untuk mencapai mesin itu. Oke. Oh, ada tangga di situ. Ada tangga situ, mungkin lebih cepat kita pakai tangga. Ini selalu kameranya ke bawah, nggak ngerti kenapa. Ketika udah gua ke atasin, selalu ini ke bawah. Oke. Almost there, hampir sampai. Alright then. Nah sekarang jump pad-nya hilang kan, rese itu. Eagle skip. Atau tempat ini burung elang. Lama, ayo ke atas. Hampir jatuh. Wow, tempatnya. Mungkin di part 3 nanti kita bakal ngejelajah. Karena yang gue baca tuh dia freely, gak ada quest gitu loh. Bebas-bebas-bebas sih lah jalan mau jelajah ini. Oke. Ini tinggi banget. Oke, hop, bisa lompat sini. Oh.
lelah karena nanjaknya. Oke, bisa jadi elang. Alright then. Jadi kita cuma ngarahin pakai kamera doang. Dia terbang otomatis. Tapi lambat, aduh. Oke oke, hampir nyampe. Disable the Sentinel Shield, oke. Matikan Sentinel Shield-nya. Sentinel itu apa ya? Kayak model perisai apa? Sentinel. I don't know. Tapi sering ngedengar aja kata-kata Sentinel, Sentinel, Sentinel. Apalagi kalau di film X-Men, nah. Itu sering banget kedengar kata Sentinel. Oke. 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 Aduh, salah pencet. Keinjek lagi sama gua. Oke. Oke. Oke, oke. Salah-salah gue. Oke. Kok? Apa ada yang berubah lagi? Oh, udah kebuka. Astagfirullahaladzim. Sentolopnya saya. Let's go, let's go. Udah kebuka dari tadi. Bodoh lah. I have to keep moving. Ghost terus bergerak. Oke. Okay. You can, apa tuh? Shape change or enable jump pads in your... Bisa enable jump pad-nya? Emang gitu bisa? Gak tau gue, now finish my climb. Now to finish my climb. Menyelesaikan manjatnya gue. Atau pendakian gue. Oke. Coba banget. Oke. Okay. Wow, wow, wow. Oke. Okay. Kita enggak usah ke atas lagi, tapi ngapain harus repot-repot untuk manjat gitu loh. Kita bisa jadi burung gitu kan. This is kind of cheating. This animal cannot fly any higher. Higher. Oke. Okay. Enggak bisa tinggi, terbang lebih tinggi lagi. Sial. Oke, oke, berarti gue harus berubah lagi jadi orang. Salah. Emang emang didesain untuk kita untuk lompat-lompat gitu loh. Oke, okay, hup. Nice. Oke, okay, sip.
Oke. Dia ngerubah yang mana nih? Oh, ngerubah yang itu udah. Kaget gua. Oke. Itu kemana? Tempat lompatannya. Oh, itu di situ. Ini kenapa dah gua gerak sendiri kameranya? Oke, sip. Gila, kalau kalian mau tahu gua di sini sampai berkeringat. Kenapa? Susah cuy untuk lompat-lompatnya. Snake Rider I saw once. One was, oke. Gua pernah lihat sebelumnya salah satunya. The destruction was terrible. Spirit grant me to ultimate form. Oh, jadi terlalu ke spiritnya untuk dikasih perubahan terakhir. I need the power of the Dracozis. Dracozis ini, gue spoiler, ini adalah naga. Jadi kita bakal pakai naga nanti. Tapi percuma gue spoiler juga karena kalian agak segera tahu gitu loh. Oke. Ini sama cara terbang, lu cuma perlu sentuh kamera, abis itu lu ini sebelah kiri ini ngebakar. Nah, gua nggak bingung adalah. Oke, satu hancur. Ini agak susah jujur aja, untuk gua agak susah. Lebih gampang kalau mungkin lu main di pakai PS. Wow 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 wow, where I go. Di PS lebih gampang mungkin ya. Wow. Oke, satu. Oke, dua. Kok dua sih, udah lebih dari dua dong. Oke. Oke. Alright. Gusman lagi. Oh, kayak ke atas sana. Selesai, mau di gua bakar. Just one thing left to do. Cuma ada hal terakhir yang harus gue lakuin. Oke. Nice. Let's go. Enter the power core. Masuki ke inti kekuatannya. Oh, udah itu sendiri. Ah, akhirnya cuy. This is the end, man. Dang. Hancurlah kau. Boom. Suara ledakannya gue bikin sendiri gitu kan. Oke. Mantap. Oke. Okay.
akhirnya akhir dari gamenya gitu loh. Kemarin rusak, doain gue mudah-mudahan yang ini nggak rusak gitu loh. Karena kemarin videonya setelah gue ngerekam itu nggak apa-apa, tapi ketahuan rusaknya adalah ketika lu udah selesai ngedit, udah ngedit sampai gue satu video ini gue upload bulat-bulat, maksudnya bulat-bulat ke dalam YouTube dan tetap aja hasilnya sama, ada yang kepotong, nggak ngerti kenapa. Oke. Ah, Rando. Oh, cerita binatangnya, spiritnya pada ngumpul. Dan gue yakin sih nanti bakal ada perubahan-perubahan yang lain yang belum ketahuan sama gue gitu loh. Oke, thank you for sitting. I'm solo developer who's make games on my heart. If you enjoy, you stay and would like to see more game, you can offer your support by leaving review of or rating for this version Bright Rise. Rob. Thank you, Rob. Respect. Oke deh kawan-kawan, gue akhir dulu sampai sini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Dan besok insya Allah gue cobain yang part ketiganya atau chapter ketiganya. Dan itu kalau gak salah main bebas, gue gak tahu. Kita lihat aja besok ya. Dan mudah-mudahan sih ada rahasia-rahasia lain yang bisa ketemu. Mungkin bentuk-bentuk yang lain bisa kita ketemuin di chapter 3 aja, gue gak tahu, kita lihat aja nanti. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.